Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello teman-temanku semua. Welcome back my channel. Video ini lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman, yaitu mengeksplor binatang jerapah yang berada di Taman Margasatwa Ragunan. Karena si kecil penasaran, ingin melihat langsung binatang yang mempunyai kaki dan leher tinggi dan panjang. Oke deh, langsung aja kita eksplor. Kandang jerapah di Taman Margasatwa Ragunan merupakan salah satu tempat terfavorit bagi pengunjung nih teman-teman, apalagi anak-anak yang sangat penasaran ingin melihat langsung. Oh iya, sebelum dilanjut informasinya, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu memberikan support di channel Ajamkul dengan cara memberi like, komentar positif, dan subscribe. Terima kasih. Mana jerapah? Mana lihat? Oh iya, ayo kita. Let's go. Mencari kandang jerapah di Taman Margasatwa Ragunan tidak begitu sulit ya teman-teman, karena hampir di setiap sudut jalan terdapat peta lokasi sehingga memudahkan pengunjung untuk mencari jenis satwa yang ingin dikunjungi. Inilah situasi dan kondisi kandang jerapah di Taman Margasatwa Ragunan. Banyak pepohonan membuat situasi dan suasananya benar-benar seperti berada di habitat aslinya. Kandang jerapahnya juga dilengkapi dengan papan informasi. Di kandang jerapah terdapat meteran yang berukuran sangat tinggi, fungsinya untuk mengukur tinggi jerapah. Wow, tingginya sekitar 4,5 meter ya teman-teman.
Koleksi jerapah di Taman Marga Satwa Ragunan ini memiliki satu keluarga jerapah nih teman-teman, yang terdiri dari sepasang indukan dan dua ekor anak jerapah. Nah, anak jerapahnya diberikan nama yang unik, yaitu si Julang dan Tajo. Nama yang lucu dan unik ini memiliki arti tersendiri loh teman-teman. Nah, bagaimana nih pendapat kalian mengenai situasi dan suasana kandang jerapah di Taman Marga Satwa Ragunan daerah Jakarta Selatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau menurut pendapat saya, situasi dan suasananya benar-benar sesuai dengan habitatnya, dan kondisi jerapahnya pun sehat-sehat. Kandang jerapahnya unik, dilengkapi dengan meteran, bersih, adem, dan nyaman. Oke deh teman-teman, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Ditunggu video berikutnya. See you.